Berarti memang pertama ya di sini ya? Iya. Yeah. Di desa ini nggak ada banyak peraturan, tuh cuma ada 3 dan itu ada masing-masing ada sanksinya ya. 1 nggak boleh keluarin habis isya ya. Oke. Okay. Yang kedua dilarang menyentuh patung-patung yang ada di sini di bawah slide 2 tadi. Terus jangan buang sampah sembarangan ya. Ada haus nggak ini? Haus, haus. Oke, nak. Tadi ada orang-orang buang sampah sembarangan di sana. Padahal kan Pak Kadi sudah bikin peraturan biar jangan buang sampah sembarangan di desa ini. Mana, Be? Situ, Om. Kamu tahu nggak perawannya? 2 cewek, 1 cowok. Kayaknya pendatang sih, soalnya asing banget mukanya. Ini nggak bisa dibahas, harus tindak ini. Dasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa nih? Tadi ada pendatang yang buang sampah sembarangan, Pak. Wah, siapa nih? Kata ada ini di depan rumah Bapak tadi buang ya. Ayo, cari, cari, cari. Ayo, gas. Ayo, gas. Ayo, ayo, cepat, bro. Woi. Saya dengar kalian buang sampah sembarangan di sini. Bener nggak? Yang mana? Coba jelasin. Ini sampah yang kalian buang tadi. Ayo, gimana? Mau ngelak lagi atau gimana nih? Oh iya, maaf ya Pak. Tadi kita nggak ketemu kotak sampah soalnya. Kenapa nggak disimpan? Udah. Karena saya udah bilang sama kalian, ada peraturan di sini nggak boleh buang sampah. Dan itu saya bilang jangan, sampai kalian langgar. Kalian saya hukum sekarang sebagai hukumannya. Sakai sambayan, kalian ikut bantuin warga bersih-bersih selama kalian di sini. Sakai sambayan itu apa? Sakai sambayan artinya adalah membantu atau gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Paham? Paham, Pak. Ya udah. Yap, paham. Mana udah selesai atau bersih-bersihnya? Sudah, Pak. Makanya jangan langgar lagi peraturan di sini ya. Iya, Pak. Lain kali kalian jangan kayak gitu lagi. Terima kasih selalu kalau masuk sini, oke? Okay? Oke. Okay. Terima kasih, Pak.